Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaizen Properti, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik sahabat Kaizen Properti, ini kami review rumah di rumah baru di Wirkerten Bangun Tapan, luas tanah 100 tipe 70 dengan 3 kamar dan 2 kamar mandi. Jadi kafling ada 4 unit. Itu yang depan belum laku, ini juga belum. Jadi masih ada 3 ini ya, 3 unit ini. Tapi yang ujung ini sudah laku, yang ujung ini ya, sudah laku. Tapi sebelum lanjut menonton, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Saya doakan bagi sahabat yang subscribe ataupun yang nonton, yang belum punya rumah, segera punya rumah yang terbaik. Amin, amin, rabbal amin. Baik sahabat Kaizen Properti, kita mulai untuk reviewnya. Jadi rumah ini sudah siap huni sekali, karena sudah ada pagarnya, sudah ada kanopinya, tinggal masuk saja. Oke, kita masuk dari karpotnya ini. Karpotnya cukup longgar ya, udah dipasang keramik juga, jadi tampak bersih, rapi. Oke, di sana aja untuk motor ya, bisa masih longgar nih ya untuk karpetnya ya. Untuk itu ada keran untuk siram-siram dan sebagainya. Nah, di terasnya ini ada pilar dengan batu alam, ada lampunya untuk mempercantik rumah ini. Oke, ini dengan kusen jati. Kemudian lantai granit 60x60. Kita masuk dari pintu utama, sahabat. Ini pintu utamanya, plafonnya sudah ada mainan juga, plafonnya tinggi. Oke, kita masuk ya. Oke, sebelah kiri ini sahabat, ini ada pintu samping ya. Nah, pintu samping, kemudian di sebelah kanan nanti ada kamar utama. Kita masuk kamar utama aja ya. Kita masuk kamar utama. Nah, ini kamar utama ukuran agak longgar, kamar utamanya 3,5x3 kurang lebih ini. Kamar utama. Ada kamar di dalamnya sahabat. Nah, ini kamar mandi dalam. Kloset duduk, udah ada exhaustnya juga. Kemudian nah, ini sebelah belakang dapur ada dapur ya, sebelah kamar utama ada dapur. Dapur minimalis. Kemudian sebelahnya lagi ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandi yang kloset duduk. Kloset jongkok ya ini ya. Sudah ada exhaust juga di atas itu. Oke. Ini view-nya. Oke, di bagian belakang ini ada kran untuk cuci-mencuci dan sebagainya. Sanyo. Dan di atas ini ada batu alam. Dan juga ada terbuka juga itu. Jadi ada fibernya. Jadi angin tetap masuk, hujan nggak masuk tapi hujannya. Oke. Kemudian kamar juga ini, kamar tidur. Oke, karena belakang agak miring, jadi bentuknya agak miring kamarnya nih. Ini kamar 2 juga. Oke. Oke. Ini view dari arah belakang. Oke, bagi sahabat yang mencari rumah di area Bangun Tapan, ini sertifikatnya lengkap ya, SAM, IMB lengkap semuanya. Semoga ada ya, menjadi referensi bagi sahabat mencari rumah di area Wirkerten Bangun Tapan, dekat ke Terminal Giwangan, ke Pasar Pera dan sebagainya insyaallah. Ingin terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.